orang kalau nak berani masuk Islam, dia mesti berani mengatakan tidak, la na'budu illa iyyah, tidak pada pokok kayu, tidak pada batu, tidak pada hantu. Itu yang dulu disembah nenek moyang kita, pokok kayu, batu, hantu. Tapi manakala Islam datang, berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, Allah yang lebih besar, tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dibesarkan, yang lain menjadi kecil, maka kalau yang kecil hilang, tak apa-apa, sebab yang besar tetap ada. Maka Allah dulu dibesarkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mati yang kecil ini, tak apa-apa, sebab ada yang besar yang tak mati. La yamutu fiha abada, tak akan mati untuk selamanya. Yang kecil ini mati, tak apa. Seorang puan meneteskah air matanya? Tidak. Laki awak mati, awak tak menangis. Kecil dia. Allah yang besar. Iyakah awak tak menangis? Memanglah saya dah lama tunggu. Oh, itu bukan kerana membesarkan Allah. Itu maknanya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Pengerusi masjid, datuk-datuk, latin-latin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hingga pukul 9:30 kita akan bahaskan tajuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini sudah jadi bahasa Melayu. Bahkan sudah menjadi nama orang Melayu. Bila ustaz bagi tazkirah, semoga kita dapat ridha. Kata puan, saya dah dapat dah. Rupa nama laki dia ridha. Dah jadi nama manusia, dah jadi nama orang. Ridha, Ridwan, itu sama. Ridha dah jadi bahasa Melayu. Saya dah ridha. Nama saya ridha, Ridwan. Kalau bahasa Melayu, ridha ni puas hati. Senang hati, lapang hati. Kalau orang sudah puas hati, semua dia bagi. Kalau orang sudah senang hati, apa yang dia di tangan dia, apa yang ada di rumah dia, dia akan bagikan semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ridha kepada seorang hamba, apa yang engkau mahu aku akan bagi, kata Allah. Mana bukti bahawa bila Allah ridha, semua dia akan bagi? Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau mahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tika rabbuka, Allah akan bagi pada engkau. Sebab apa? Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam diridai Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia, sahabat-sahabat dia pun diridai Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون, mereka yang dulu masuk Islam awal-awal lagi. من المهاجرين, dari kalangan muhajirin, orang Makkah yang pindah ke Madinah. والأنصار, orang Ansar yang menunggu menolong orang Makkah, menunggu di Madinah. Mereka itu, kata Allah, siapa mereka itu?
radhiyallahu anhum, mereka diridhai Allah, wa radu an, dan Allah pun radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, wa radu an, dan mereka pula ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, mereka pun cinta pada Allah. Radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, wa radu'an, dan mereka pun membalas ridha Allah. Itulah maka bila kita sebut nama mereka, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, as-sahabah radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, siapa yang mendapat ridha Allah? Lepas subuh kita dah mengaku, aku ridha pada engkau ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Raditu, aku ridha engkau sebagai Rabbku. Kalau sudah ridha, maka mesti terima apa yang sudah dia tetapkan. Nanti manakala semua orang masuk ke dalam surga, sudah mendapatkan jannatin tajri min tahtiyal anhar, sudah mendapatkan wa masakina tayyibatan, tempat-tempat yang baik-baik, sudah mendapatkan segala kenikmatan, la maqtu'atu wa la mamnu'ah, tak terputus, tak pula tercegah. Apa yang kemudian mereka minta? Allah tanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun, selepas kamu dapat semua ini, kamu nak apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ridhaka, semua dah dapat, tapi ada satu yang belum. Ridhaka, kami nak ridha engkau ya Allah. Itulah maka ulama ajarkan kita tak minta surga dulu, sebab bila dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi ulama ajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Sebab bila dah dapat ridha, pasti dapat surga. Dapat surga, belum tentu dapat ridha. Dapat air putih, belum tentu dapat ridha pengerusi masjid. Tapi bila dah dapat ridha dia, TO pun dapat. Oh, ustaz sindir-sindir ya? Tak. Memanglah orang bagi tazkirah, mesti minum air. Air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'in. Pertama yang diminta, ilman nafi'an dulu. Sebab la ilaha illallah pun tak ada makna kalau tidak guna ilman nafi'an. Cuba tengok dalam Quran, la ilaha illallah, betul. Tapi di pangkal la ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Bila kita nak cari ridha orang, kita mesti ada ilmu dulu. Orang ini dia suka apa? Nabi SAW manakala diundang oleh orang Yahudi buat jemputan di kota Al-Madinah. Madinah tu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar buat jemputan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tanya dulu, Muhammad SAW, engkau bila makan daging kambing, engkau ridha suka yang bahagian mana? Bagian kaki ke? Kaki depan, kaki belakang? Bagian kepala ke? Bagian daging ke? Nabi SAW jawab, saya suka daging kambing bahagian kaki depan. Nak sebut tangan boleh juga. Maka mereka pun bagilah kaki kambing bahagian depan. Sebab bila kita nak senang ridha orang, kita tanya dulu apa yang dia paling suka, apa yang dia paling selesa. Oleh sebab itu, begitu juga dengan Nabi, dengan Allah bagaimana? Maka kita cari apa amal yang paling Allah suka. Ayyul a'mala abu ilallah, apa amal yang paling disukai Allah? Apa kata Nabi SAW? As-salatu ala waqtiha, sembahyang tepat waktu.
usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lahi ta'ala. Allahu akbar, khusyuk bukan main. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Tengok pukul 3. Apa ni? Kita nak cari ridha Allah. Semua serahkan pada Allah. Tiada lain yang besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu akbar. Ternyata orang yang ada director dia, manager dia jauh lebih besar daripada Allah Subhanahu taala. Bila director call, ya, jap lagi saya datang. Kejap lagi tiba. Awak esok mesti datang pukul 7. Pukul 6:30 dah datang duduk. Tapi manakala panggilan Allah datang, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila panggilan Allah yang dicari ridhanya hari Jumat datang, fas'au ila zikrillah, bersegera ingat Allah, wadharul baik, tinggalkan niaga, tinggalkan afis, tinggalkan kerja, wadharul baik, fas'au ila zikrillah. Tapi apa yang dilakukan manusia hari sekarang, khatib dah naik ke atas, dia belum juga datang. Kalaupun datang, dia dah di alam lain pula. Manakala khatib keluar dari mulut khatib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, barulah dia hadir. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ada pula beberapa belia-belia kita duduk-duduk kat tepi-tepi masjid. Datang orang-orang tua tanya, awak kenapa tak dalam? Masuklah dulu tuan. Khatib sedang khutbah, jap-jap lagi masuk. Macam mana kita nak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Cara mencari ridha Allah yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Allah dulu, selepas Allah baru manusia. Kalau dalam hadis dikatakan as-salatu ala waqtiha, selepas as-salatu ala waqtiha baru birrul walidain, cuba tengok dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah wajibkan, fardukan pada kamu hanya menyembah Allah, tiada lain selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Selepas Allah terus saja kepada kedua orang tua. Semalam banyaklah pertanyaan, soalan-soalan. Soalan pertama, Ustaz Abdul Somad, macam mana bila nikah walimah tak jemput ibu bapa? Ustaz Somad, bagaimana bila memberikan, meninggalkan wasiat, bila aku mati nanti ibu bapa jangan datang? Apa makna di balik soalan ini? Menderhaka kepada orang tua. Padahal apa kata Nabi? Ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah terletak pada ridha ibu dan bapa. Wa sukhutullah, murka Allah, marah Allah, fi sukhutil walidain, pada murka ibu dan bapa. Oleh sebab itu, syarat pertama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, la ta'budu illa iyyah, jangan sembah kepada selain Allah. Sesiapa sahaja yang masuk dalam agama ini, dia mesti berani untuk mengatakan, katakan tidak. Say no to dadah. Katakan tidak pada dadah. Katakan tidak pada LGBT. Katakan tidak pada riba. Siapa yang berani mengatakan ya? Banyak orang berani mengatakan ya. Ya, betul. Ikut. Tapi Islam bukan agama ya. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Sekarang susah kita nak jumpa orang yang tidak. Apa pun kita cakap, iyalah. Asal awak senang hati, iyalah. Asal awak puas hati, iyalah. Islam tak. Awal masuk Islam berani mengatakan tidak. La ilaha illallah. Bukan ya. Cuba tengok bunyi syahadat. Adakah syahadat mengatakan apa aja iyalah? Tak. Orang kalau nak berani masuk Islam, dia mesti berani mengatakan tidak. La na'budu illa iyyah. Tidak pada pokok kayu. Tidak pada batu. Tidak pada hantu. Itu yang dulu disembah nenek moyang kita.
pokok kayu, batu, hantu. Tapi manakala Islam datang, berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Allah yang lebih besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dibesarkan, yang lain menjadi kecil, maka kalau yang kecil hilang, tak apa-apa, sebab yang besar tetap ada. Maka Allah dulu dibesarkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mati yang kecil ini, tak apa-apa, sebab ada yang besar yang tak mati. La yamutu fiha abada, tak akan mati untuk selamanya. Yang kecil ini mati, tak apa. Seorang puan meneteskah air matanya? Tidak. Laki awak mati, awak tak menangis. Kecil dia. Allah yang besar. Iyakah awak tak menangis? Memanglah saya dah lama tunggu. Oh, itu bukan kerana membesarkan Allah. Itu maknanya marah. Beza antara orang marah dengan ridha pada Allah. Diambil untanya. Kecil unta. Diambil kambingnya. Unta kecil, apalagi kambing. Diambil anaknya. Anak pun kecil juga. Diambil kulitnya. Keluar ulat daripada kulit. Kecil semuanya. Sapi yang tak sabar itu bini dia. Namanya Siti Rahmah. Itu maka doa dua mempelai pengantin. Allahumma rahim bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Ya Allah, buat mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kasih sayang antara Ayyub dan Siti Rahmah. Tapi kadang kedua mempelai pengantin ni tak pula faham doa tu. Apa kata Tok Qadi? Ya jelah, kata dia. Padahal makna di situ apa? Ayyub, nabi yang dimuliakan Allah, memuliakan Allah kerana untanya banyak, kerana kambingnya banyak, kerana hartanya banyak, kerana anaknya sihat. Iyalah Ayyub tu kata subhanallah. Betullah Ayyub cakap Allahu Akbar, sebab hidup dia selesa. Allah nak tunjukkan pada syaitan, kau tengok bahawa sebenarnya semua ni kecil dalam hati Ayyub. Yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok. Dan manakala diambil Allah semua nikmat itu, mati unta, mati kurma, mati anggur, adakah Ayyub menangis? Ya Allah, kenapa semua ni mati? Tak. Apa kata Ayyub? Rabbi anni massani ad-dur. Ya Allah, aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau maha kasih dan sayang di antara yang paling penyayang. Tak ada dia mengadu pada Allah. Malu dia mengadu. Sebab yang hilang ni kecil, sedangkan yang ada ni besar. Kenapa hilang kecil mengadu? Ya Allah, malu tak kita bila mengadu? Saya lepas tazkirah ni keluar, tertiba sahaja, na'uzubillah, ada sesuatu yang kecil yang hilang. Jatuh ke jarum, jatuh ke apa. Lalu kemudian berkata kepada pengerusi majlis, pengerusi masjid, boleh tolong saya? Apa kehilang ustaz? Sesuatu yang kecil. Apalah ustaz risau, ini banyak dijual. Bila yang kecil hilang, mengadu kepada Allah Ta'ala, malu. Itulah yang ada pada diri Ayyub alaihissalam. Maka Ayyub tak pernah minta, ya Allah balikkan kambing saya, sihatkan saya. Tak ada. Tak ada satu pun doa Ayyub minta dia sihat. Apa kata Ayyub? Rabbi anni massaniyadur. Aku kena penyakit, ya Allah. Tak ada dia cakap, sihatkan aku, ya Allah. Tak ada. Rabbi anni massaniyadur. Aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha kasih dan sayang di antara yang paling pengasih dan paling penyayang. Apa kata Allah SWT? Urkut birijlika. Tumit engkau, engkau gosokkan ke pasir. Mu'tasallum baridun. Keluar air, mandi engkau di situ. Sembuh, sihat. Innama amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bila nak dapat ridha Allah, besarkan Allah, kecilkan yang lain. Bila nak dapat ridha Allah, cari kesenangan ibu dan bapa.
Bila nak dapat ridha Allah, mesti ridha kepada segala keputusan Allah. Man lam yardha bi bala'i, man lam yardha bi qada'i, sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, tiada sabar menerima balaku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Siapa nak kita sembah selain Allah Ta'ala? Apa maknanya? Bila nak kafir, kafirlah. Ustaz Samad, hidup saya ini bukan main susahlah. Lahir ke atas dunia, meninggal ayah. Tak lama selepas itu meninggal bunda. Lepas itu pula hidup bersama pakcik, meninggal juga. Istrinya pula kejam, luar binasa. Bukan luar biasa, luar binasa. Anak-anak saudara selalu mendera. Selepas itu menikah dapat suami, suami pun hampir setengah Fir'aun. Harta benda pula hilang. Tak ada ridha dalam hati, saya tak ridha menerima ini. Cari Tuhan selain Allah. Ridha Allah akan didapati, diperolehi dengan ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha menerima takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mencakapkannya je senang. Bila mengalami, susah juga. Ustaz Abdul Somad berkata, kita mesti ridha. Bila datang ujian, gelisah, risau, susah hati. Siapa yang mengingatkan kita? Jamaah jelutong. Mereka akan datang. Ustaz Somad, kenapa tak sabar? Sebab ayat itu pun tak ingat lagi. Kurang hebat apa lagi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Umar bin Khattab bila dia lalu di suatu jalan, setan akan lalu di jalan yang lain. Ma masya Umar fajjan qattu ila masya fajjan ghaira fajjika. Umar, bila engkau lalu di suatu lembah, suatu jalan, setan lalu di jalan yang lain kerana takut melalui jalan engkau. Kita duduk sama-sama setan. Tapi Umar bin Khattab macam mana? Manakala datang berita sedih meninggal baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Umar duduk kata aku ridha? Tak. Dia cabut pedang dia. Man qala inna Muhammadan qad mata fa adrib unuqahu. Sesiapa sahaja yang mengatakan Muhammad mati, aku akan pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad itu rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia mati. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dibunuh orang. Inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan balik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a, sesiapa yang balik murtad kafir, la yadurrallaha shay'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan berikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang selevel Umar pun lupa juga ayat itu. Padahal dia hafaz Quran 30 juzuk. Kita juzuk 30 pun hilang. Jadi makna cakap saya ini, bahwa kita ini lupa. Kalau kita lupa, siapa yang ingatkan kita? Orang lain. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisab. Tawasau, dua orang yang saling ingat mengingatkan, sebab sifat kita makhluk yang lupa. Manusia diambil dari kata nasia, nasia artinya lupa. Sampai tajuk pagi ni pun lupa. Ustaz Abdul Somad, kita sampai pukul 9.30, terima kasih dah ingatkan kita 9.30. Tajuk kita mencari ridha Allah. Oh, apa maknanya? Lupa. Manusia yang lupa ini diingatkan. Sepekan sekali, 7 hari dalam sekali, naik lelaki yang soleh ke atas mimbar, mengingatkan kita. Apa kata lelaki yang soleh di atas?
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai jamaah, takutlah pada Allah. Takut. Naik di atas. Balik lelaki tadi ke rumah, menyampaikan kepada istri dan anak dia, dia panggil. Oh, my dear. Sini kejap. Aku nak sampaikan satu pesan khatib tadi. Apa kata khatib tadi, bang? Takutlah kau pada Allah. Rasa-rasanya dari dulu itu je pesan khatib tu. Tak ada pesan lain ke? Ada. Terus, aku tak ingat. Ada pesan dia banyak. Cuma masa dia sampaikan pesan tu aku tidur. Bila dia cakap takwa tu aja aku terjaga. Jadilah. Daripada tak sembahyang. Kita selalu memandang ke bawah pada masalah ibadah. Tapi masalah dunia kita pandang ke atas. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih sihat? Kenapa dia lebih gagah? Kenapa dia lebih perkasa? Kenapa dia lebih handsome? Akhirnya kita tak pernah rida pada keputusan Allah SWT. Bila engkau naik kereta, tengok orang pakai motosikal. Tapi motosikal buruk, jangan Harley Davidson. Bila guna motosikal, tengok macam mana dia naik berjalan kaki. Yang berjalan kaki sihat, tengok bagaimana. Maka itu membuat kita lebih rida kepada Allah. Tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia ini. Bukan berarti kita menganggap, oh cukuplah ini saja. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk dunia, buatlah engkau seakan hidup 1000 tahun lagi. Buatlah plan B, C, D. Buatlah apa yang nak kita buat hingga kita anggap kita hidup 1000 tahun lagi. Raja-raja Melayu dulu berpikir macam itu. Dia buat masjid besar. Masjid besar. Heran orang. Apa ni kita buat masjid besar? Masyarakat kita tak banyak. Bukan sekarang. 100 tahun lagi akan ada anak cucu orang Islam yang akan sembahyang. Dulu mereka berpikir macam itu. Sekarang orang tak. Buat masjid kecil je. Tuan, kenapa kita buat masjid kecil? Orang pun tak ramai. Cik je lah. Pikiran kita tak sama macam pikiran orang dulu. Cuba kita tengok macam mana masjid-masjid tua, masjid-masjid sultan, masjid-masjid di tepi sungai, masjid-masjid lama. Rasanya tak sesuai dengan jumlah masyarakat kaum muslimin masa tu. Sikit. Kenapa masjid besar? Sebab mereka berpikir, ka'annaka ta'ishu abada. Seakan kau hidup untuk selamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau untuk beramal akhirat, seakan-akan kau mati esok pagi. Ini hari terakhir engkau hidup, Abdul Somad. Ni hari terakhir engkau hidup. Bila hari Isnin ini dianggap sebagai hari terakhir, maka kita akan bersemangat. Tiada waktu yang kosong daripada ibadah. Diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau dia bergerak, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau diam, fikir. Maka bila puan tuan ada kawan sebelah diam, itu sedang fikir. Fikir. Dia berfikir, bilalah ustaz ni selesai? Dia berfikir. Orang Islam itu zikirnya ibadah, fikirnya pun ibadah. Oh, saya ini tak boleh banyak-banyak as-salatu ala waktiha Ustaz Abdul Somad. Tak boleh banyak lagi sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang witir, kaki, tangan, tulang. Okey? Tak boleh ibadah solat sunat banyak-banyak. Duduk baca Quran. Duduk baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Beri syafaat pertolongan pada orang yang membacanya. Baca Quran pun dah tak larat. Tengok 2-3 minit. Bersatu titik ya dengan titik ba. Menangis. Imam Masjidil Haram menangis. Imam Masjid Nabawi menangis. Sebab ayat itu tentang azab. Kita menangis mata azab. Tutup Quran. Tak usah baca Quran lagi. Zikir. Sembahyang tegak, rukuk, sujud, tasyahud, membaca, baca Quran, menengok, idram, ifak, qalqalah, gunnah, bila gunnah, bersuara, tak juga mampu, tutup, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya zikir pun tak, mati je lah. Amal yang paling banyak pahala zikir, amal yang paling ringan zikir. Sembahyang, berat. Baca Quran, berat.
zikir berat juga. Adakah lagi di bawah zikir tapi lebih besar? Ada. Mulut diam apa? Ridha. Ridha. Lebih ringan daripada zikir. Tapi amal ini lebih besar daripada apapun jua di atas dunia. Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Duduk tiada amal apa-apa, hanya diam saja. Apalah awak ni? Awak tak sembahyang, awak tak puasa sunat, awak tak ada zikir, tak ada baca Quran. Dah. Awak buat apa sekarang? Saya ridha aja. Itu bukan ridha, bodoh. Ridha itu berilmu. Ridha itu selepas usaha. Awak umur berapa sekarang? Umur 40. Anak berapa? Mak dia pun belum nampak lagi. Kenapa awak tak mencari pasangan hidup? Saya ridha aja ustaz. Ini bukan ridha. Ini jabariyah. Keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Sebab ahlu sunnah wal jamaah ada ikhtiar. Ada al-kasbu. Ada usaha, kata orang Melayu. Sa'i. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sudah sampai dia usia sa'i. Bila kita belajar manasik haji, manasik umrah. Berjalan dari Bukit Safa. Naik ke atas Marwah. Apa namanya tuan-puan? Sa'i. Apa makna sa'i itu? Berlari-lari. Sa'i maknanya usaha. Nampak air tak ada. Tanaman pun tak ada. Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal mu'arram. Aku tinggalkan anakku, isteriku, ya Allah, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman. Jangankan pokok kayu, lumut pun tak tumbuh sebab tak ada air. Apa yang dilakukan Hajar? Adakah Hajar menangis di tepi Ka'bah? Ya Allah, lakiku Nabi, anakku Nabi, aku bini Nabi. Takkan tak ada air? Hajar tak mengeluh. Hajar tak berkeluh kesah. Hajar bukan perempuan biasa. Dia ridha tapi tetap berusaha. Adakah riwayat menyebutkan Hajar diam saja? Kemudian datang malaikat. Hajar, awak tak buat apa-apa ke? Ridha sajalah, mati-matilah. Mana ada? Hajar naik ke atas Safa. Tak ada air. Naik ke atas Marwah. Tak ada air. Bukan Safa Marwah yang sekarang. Safa Marwah sekarang sikit aja naik dah sampai. Sikit sampai. Tak ada letih pun. Muka pun senyum. Sampai atas senyum. Ha. Safa Marwah dulu. Sampai ke atas putih muka. Darah turun ke kaki. Letih. Berpeluh. Bawah pasir panas Makkah. Atas matahari tiada tertahankan. Naik ke Safa tak ada, naik ke Marwah tak ada. Adakah mengeluh Hajar di atas Safa Marwah? Ya Allah, aku dah berjalan dah di atas letih dekat langit dah, mana air, mana tak ada. Dia ridha pada Allah, tapi ridha tetap ada usaha dan ikhtiar. Manakala turun dari Bukit Marwah balik, putus asa ke Hajar, marah ke Hajar? Tidak. Sampai Hajar, dia tengok tumit Ismail bergerak-gerak di atas pasir. Memancar air. Zamzami, zamzami. Berkumpullah air, berkumpullah air. Orang ridha, kalau diberi yang maha ridha, ridha hati Hajar, ridha pula Allah melihat Hajar, ridha Hajar tetap tak menghilangkan ikhtiar dan usaha, maka Allah bagi. Bukan tumit engkau yang mengeluarkan air Hajar. Bukan tumit yang memijak batu di Bukit Safa Marwah itu, wahai Hajar. Tapi tumit budak kecil yang belum dapat tegak berdiri di atas muka bumi Allah. Innama amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun. Baikun. Tapi cerita ini fahami secara komplit. Jangan cut. Sekarang banyak orang suka cut-cut. Tazkirah saya ini 45 minit. Jangan ambil 5 minit dia. Nanti dia ambil. Na'uzubillah, paling danger, bahayanya lagi, dia ambil 1 minit je. Untuk Instagram. Bukan kaki yang di Safa yang mengeluarkan air. Bukan kaki yang di Marwah.
tapi kaki budak kecil yang belum pandai berjalan. Itu je dia ambil. Esok bila orang tanya, awak tak ada buka store ke? Awak tak ada perniagaan ke? Awak tak ada tanam kelapa ke? Bukan kelapa itu yang mendatangkan rezeki. Bukan tempat niaga itu yang mendatangkan rezeki. Tapi bila Allah ridha, apapun akan turun. Ridha saja. Sampailah azan zuhur. Belum juga makan. Saya lapar lah, kata dia mengadu. Ridha je lah pada Allah. Sebab kita mesti ada ikhtiar seimbang antara tawakal, doa. Orang yang hanya berusaha, tiada berdoa, sombong. Berdoa saja, tiada berusaha, pesong. Oleh sebab itu maka, seimbang. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia berfikir mendengar kisah-kisah. Kita buka hadis Nabi, semua isi cerita. Kita baca Quran, cerita-cerita. Cerita Musa, cerita Isa, cerita Daud, cerita Sulaiman. Dan sekarang pun, Mak Saleh tulis buku, isinya pun cerita-cerita. A cup, chicken soup for the soul. Isinya cerita semua. Supaya apa? Dia ingin orang yang membaca buku itu berfikir, oh, begini ternyata cerita orang. Dan Masya Allah, Tabarakallah, berapa kepala yang ada di masjid hari subuh pagi ini, duha ini, semua isi kepala satu tak sama dengan cerita. Maka kata orang Melayu, kepala sama hitam, isi macam-macam. Kepala sama hitam, yang beruban jangan sakit hati. Ridho je menerima. Puan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya turun ridha Allah? Jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Bagaimana supaya ridha Allah datang? Kecilkan yang lain, besarkan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Bagaimana supaya ridha Allah turun? Perut dia kita tumpang 9 bulan 10 hari. Air susu dia masih mengalir hingga ke ujung jari. Jangan lawan dia. Dengan bunda, dengan emak, diam. Macam manalah emak saya ni ustaz, makanan dah ada di atas meja. Dia pergi pula ke rumah jiran bercakap, anak aku tu kurang ajarlah. Dia tak bagi makan. Sakit hati kami. Kami bagi dia baju yang baru, cantik, mahal. Dia cakap pada orang lain dia pakai baju kuyak. Tengoklah anak aku tak ada bagi baju. Berapa umur mak awak? 80. Syukur. Awak sudah dapat hadiah dari Allah. 63. Awak dapat 80. 27 tahun lebih. Awak sudah dibagi pintu syurga. Jadi bagaimana kami menghadapi perempuan mak macam ini? Diam. Yang kedua, diam lagi. Yang ketiga, diam. Mak tua macam Quran buruk. Dibaca tak dibaca, dibuang berdosa. Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dah berlubang banyak rayap. Nak dibuang berdosa. Jadi macam mana? Jaga-jaga saja, lama-lama dia akan hilang sendiri. Manakala malaikat maut datang mencabut nyawanya, disitulah engkau baru sadar selepas dia tiada. Mana tempat tidur dia dulu? Mana tempat dia biasa makan dulu? Apa gulai yang dia suka dulu? Menetes air mata darah, mengulang balik, dia tak boleh hidup lagi ada di alam nyata. Barulah menangis mendatangi ustaz alim ulama. Ustaz, bolehkah saya bersedekah untuk almarhumah mak saya? Rasa hati dulu silap salah. Makin kuat tangis, makin dalam penyesalan, nampak tak sempat berbakti kepada orang tua. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang balik. Ridha Allah ada pada dia. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah, kau jaga tapak kaki dia, surga di sana, kata Nabi.
jaga tapak kaki dia, surga di sana. Macam mana Allah bagi surga? Sebab Allah ridha. Kenapa tapak kaki dia boleh mendatangkan surga? Sebab ridha Allah turun kepada dia. Maka bila ingin datangkan ridha Allah, senangkan hati dia. Apa makan yang paling dia suka? Bagi. Dia paling suka musang king, bagi. Tapi lepas tu darah tinggi dia naik sikit je. Dia paling suka minum gula-gula, bagi. Tapi bila kita bagi, diabetes dia naik, kasih sikit. Apa maknanya? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan turun pada orang yang ada kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah hanya akan sayang pada orang yang ada rasa sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan turunkan kasih sayang untuk kamu. Ridha hanya pada orang yang ridha. Sayang hanya orang yang ada rasa kasih dan sayang. Tapi saya yakin dan percaya, kita subuh ini, kita duha ini, kita siang ini, hari baik, bulan baik ini, tentulah semua kita ini rasa ridha dan senang. Maka ridha dan senang kepada Allah itulah yang membuat semua datang. Ini bukan hari cuti, ini bukan pula hari Ahad, hari Sabtu, ini hari kerja. Tapi kereta penuh, apa ni? Apa ramai betul kereta ni? Jamaah tazkirah ke? Tak, jam Ustaz. Ini jamaah tazkirah, parking tak cukup tempat. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak menduga kita akan seramai ini. Rupanya Ustaz Abdul Somad, ini adalah orang-orang yang ridha. Orang-orang yang ridha, terserah. Kami ridha. Ustaz nak datang hari Isnin pun kami ridha. Ustaz minum kami puasa sunat pun kami ridha juga. Apalah Ustaz Somad ni, dia selalu suruh orang puasa. Bukan main lagi kalau bagi tazkirah. Nabi tak pernah meninggalkan puasa Isnin. Kenapa engkau puasa hari Isnin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari itu aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Isnin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Isnin wahyu diturunkan padaku. Banyak-banyak puasa. Dia bagi tazkirah, dia pula minum. Saya musafir. Lepas ni nak pergi airport. Musafir, laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri, bukan perbuatan baik asyam kalau berpuasa fis safar. Ini nak saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu jamaah ni hati dia ridha. Apapun kau buat kami ridha Ustaz. Tapi ada berbisik-bisik di dalam. Alladhi waswisu. Dia cakap aja lah. Saya bila tengok dia di YouTube, Masya Allah. Tapi bila tengok dia minum kami sedang tak minum, rasa tak selesa hati saya nak dengar dia. Saya jelaskan. Selepas saya jelaskan, berkata lagi hati. Macam-macam tahu pula dia apa dalam hati saya. Mana tahu? Allah Ta'ala bagi tahu. Oleh sebab itu maka ridha saja. Tapi bukan saya katakan ridha. Ridha menerima takdir Allah, banyak orang sanggup. Tapi ridha untuk diambil hartanya menolong agama Allah. Saya kalau ridha dengan utat tazkirah, saya siap. Ridha nak bangun jaga tengah malam tahajud, saya ridha. Ridha menerima takdir Allah, ridha. Ridha ke awak tanah awak ini untuk wakaf pondok moden Sijangkang Selangor? Kalau itu belum lagi Ustaz. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat ridha harta? Itu dah ada kumpulan derma-derma, mereka dah turun. Tapi nampaknya untuk perempuan saja, perempuan saja. Lelaki tak ada. Padahal yang mencari harta ni lelaki. Nak minta panjangkan hingga pukul 10. Nampaknya saya pula sedang diuji ridha sekarang. Memang Ustaz kalau dia bagi tazkirah, cash and carry. Allah terus saja uji. Susah juga ridha ni ternyata. Nak habiskan 30 minit. Ada soalan-soalan, tulis. Saya akan jawab soalan.
Bila boleh saya jawab, bila tak boleh saya bawa balik ke Riau, nanti saya akan jawab, buat video pendek, akan diupload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. InsyaAllah, tabarakallah. Oh, kami nak Ustaz jawab, sinilah soalan tu. Mesti ridha. Tajuk kita ridha. Senang hati menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kita tak ridha adalah rasa memiliki. Ini punya saya, ini tanah saya, ini anak saya, ini kebun saya. Makin kuat rasa memiliki, makin kuat rasa itu punya kita. Manakala dia hilang, maka makin kuat rasa marah dan tak ridha. Makanya ada satu ayat yang dibaca lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Bila tak ada waktu lepas maghrib, lepas isyak, tak sempat lepas isyak, nak tidur malam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi punya Allah. Ujung surah Al-Baqarah. Sesiapa sahaja yang membaca 3 ayat akhir ujung Al-Baqarah, lakafatahu, cukup bagi dia malam itu. Baca sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam, ambil air sembahyang, sembahyang witir. Elok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubudu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Saya tak hafaz Ustaz. Ada Quran digital. Quran digital. Download. Tengok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Eh, mana boleh sembahyang tengok handphone? Boleh. Ada seorang lelaki. Seorang lelaki nama dia Zakwan. Pakai zal. Zakwan. Zakwan jadi imam sembahyang. Tapi bukan sembahyang fardu. Sembahyang sunat. Zakwan tengok. Bukan Zakwan tengok handphone. Masa itu belum ada. Dia tengok mushaf. Dia tengok lembaran suhuf. Dia tengok. Itu dalil boleh sembahyang tengok handphone. Tapi handphonenya, telefon tu off-offkan dulu. Nanti ada orang call. Ya, sembahyang kejap eh. Handphone. Ini bukan mantra. Al-Quran ini bila kita baca, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatkum imana, bertambah imannya. Jangankan kita yang membaca, orang lain baca, kita dengar pun bertambah iman. Sebab apa? Faham. Oh, yang tua-tua sedih datang jumpa Ustaz. Tadi ada penceramah bagi tahu, bila baca Quran tak faham, tak ada pahala. Jangan baca Quran lagi. Baca Quran cari pahala, tak ada guna. Sedangkan dengar aja dapat rahmat. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Dengar pun dapat rahmat. Apa lagi baca? La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tak dikitung kira satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikul arfin ashru amsalia. Setiap satu huruf dibalas 10 kebajikan pahala. Alif lam mim. 10, 10, 10, 30. Maka yang tak lancar baca Quran, yang gagap, jangan kecil hati. Makin banyak pahala. Lancar sikit je. Alam nasrah laka sadarak. Tapi bila dia tak lancar, alam, 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 alam nasrah laka sadarak. Janganlah tiap-tiap hari. Sekali-sekali okeylah. Masa belajar, polis pun tak tangkap orang belajar, driver belajar. Sebab apa? Ada masa-masa belajar. Dengar dulu. Macam mana nak suruh cakapkan huruf A? Macam mana huruf La? Macam mana huruf Allah? Macam mana huruf Ta? Walabwalin. Dengar Fatihah, dengar dulu. Kita ni meniru. Belajar ni meniru.
tiru Mak Saleh. Dia cakap itu one, kita ikut one. Meskipun kita tak bersetuju. Saya sampai hari ini tak setuju membaca itu one. Saya baca itu one. Tapi sebab dia cakap bila awak nak ikut saya, one. Takkan saya lawan, eh awak ni munafik lah. Ikut je. Ah kata dia, ah. Pa kata dia, pa. Allah kata dia, Allah. Meniru. Bahasa apa pun. Dengar dulu. Inna sam'a dengar. Wal basar. Baru tengok. Baru pandang. Dengar bunyi dia dulu. Lepas tu baru tengok. Oh macam ini. Berguru. Mencari ridha Allah, belajar. Majlis-majlis. Siapapun cikgu kita. Di mana pun kita belajar. Takkan keluar daripada tiga. Yang pertama akidah. Yang kedua syariah fiqah Islamic law. Yang ketiga akhlakul karimah. Tak keluar daripada tiga. Puan-puan sekalian, malam ini kita akan kajikan tajuk tentang masalah bagaimana hati kita ni supaya ikhlas beribadah kerana Allah. Akhlak. Masjid satu lagi. Puan-puan, malam ini tajuk kita adalah bagaimana letak tangan masa sembahyang di atas dada ke, di atas perut ke, di atas pusat ke, di bawah pusat. Fiqh. Tuan-puan, malam ini kita nak bahaskan tentang satu tajuk yang menjadi percanggahan di dunia Melayu dan Arab. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah bersemayam di atas aras. Apakah Allah duduk di atas aras atau maknanya Allah berkuasa? Aqidah. Siapapun cikgu kita, alim ulama dari mana pun dia datang, kajian Islam tak keluar daripada tiga. Aqidah, fiqh, akhlak. Aqidah kita, Abul Hasan Al-Ash'ari, Ash'ariyah. Fiqh kita, fiqh Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawuf kita, tasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, Junayd Al-Baghdadi. Bukan tasawuf yang duduk tak sembahyang. Tok guru tak sembahyang. Eh, sembahyang di masjid Jelutong orang syariat je. Saya ni hakikat dah. Saya sembahyang di Sidratul Muntaha tau. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat batil. Hakikat tanpa syariat atil. Sia-sia. Tak bermakna. Irada aitar rajul. Kalau kau tengok ada seseorang yatiru fil awak, terbang di atas awan. Yamsi alal mak, berjalan di atas air. Ada tok guru di bumi Melayu terbang di atas awan. Mana ada orang Melayu terbang di atas awan? Superman je. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. Latatar. Jangan tertipu, jangan terpukau. Sebab setan pun sanggup mampu melakukan perbuatan itu. Lalu apanya kita pandang pada Tok Guru? Pandang pada istiqomah dia menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang awal-awal waktu, isi waktu baca Quran, berzikir, melaksanakan syariat, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah orang yang kita ikut. Bukan orang yang terbang di atas awan dan berjalan di atas air. Nampaknya lebih dari pukul 10. Berat tajuk ridha ni.